Dewa Persik mengaku ribut dengan suaminya, Angga Wijaya, saat dirinya membuat konten yang membahas soal suami pertamanya, Saipul Jamil. Hal itu terungkap dalam sebuah permainan Truth or Dare di channel YouTube Sule yang diunggah pada Senin 22 Juni 2020. Terakhir kali nangis kapan dan kenapa? Kata Sule membacakan pertanyaan di kartu. Kemarin berantem sama AA masalah konten, jawab Dewa Persik. Masalah konten aja berantem, timpal Sule. Dewa Persik menjelaskan bahwa di dalam konten tersebut dirinya diramal oleh Dini Darko yang membahas soal Saipul Jamil. Dewa Persik pun tidak menyangka sang suami mendadak jadi sensitif. Cuma diramal aja diambil hati. Di situ dia bilang kamu komunikasi sama mantan lagi. Padahal memang ada komunikasi sama Mas Saipul, tapi yang komunikasi kakak ipar. Terus abis itu ditebak sama Mas Deni Darko bilang, kamu bisa masa lalu itu jangan masuk lagi. Kalau bisa masa lalu itu jangan masuk lagi, terang Dewi Persik. Merasa Dewi Persik tidak menjawab pertanyaan awal, Sule kemudian kembali bertanya alasannya menangis. Rupanya gara-gara keributan itu, Dewi dibentak suami dan menangis. Terus kamu nangisnya gara-gara? Tanya Sule lagi. Gara-gara dibentak, soalnya kan dia juga pernah hubungan juga. Kan gak apa-apa sebenarnya, cuma komunikasi, tutur Dewi Persik.